Selamat datang ke Borneo Cultures Museum, Kuching, Sarawak, Malaysia. Hello semuanya and welcome back to my YouTube channel. Untuk vlog kali ni aku buat dalam format vertical, so it is recommended for you guys to view using your smartphone ataupun vertical monitor. Jangan lupa untuk like, comment and share. Enjoy! Okay, dari Gombak, Selangor menuju ke Kuching, Sarawak dengan menaiki penerbangan khas oleh Malaysia Airlines. Untuk trip ke Kuching kali ini, aku stay di Pullman Hotel, Kuching. Dan tempat yang akan kita tuju kali ini betul-betul berdekatan dengan hotel yang aku duduk ni. So, kalau nak naik kereta tu tak sampai 5 minit, dah sampai dah. But, there is no harm for you to walk from the hotel, tapi mungkin bila sampai, ketiak korang basah sikit lah. So, di Pullman Hotel Kuching ni, aku duduk di tingkat 8 dan view dari bilik aku sememangnya indah. So, kalau korang tengok kat sini, ini adalah pemandangan sebahagian daripada Bandar Kuching. Hotel ini juga terletak berdekatan je dengan Waterfront Kuching. So, kalau jalan kaki, around 2 minit dah sampai di Waterfront Kuching. Ha, menarik kan? Borneo Cultures Museum ini adalah museum yang paling besar di Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara, babe. So, mula dibuka pada 9 Mac 2022 dan boleh masuk secara percuma selama 3 bulan. So, cuma korang perlu daftar di website diorang sebab satu hari hanya dibenarkan 300 pengunjung yang berdaftar sahaja untuk masuk ke sini. So, museum ini juga ada menempatkan lebih kurang 1,000 artifak yang terdiri daripada adat dan budaya orang di Borneo dan Sarawak. Kalau korang tengok desain museum ni sendiri pun memang sangat unik dan bagi aku macam ala-ala kubah masjid-masjid yang terletak di dalam Malaysia. Dan yang bestnya dalam museum ni ada lebih 30% barangan museum yang boleh interaktif sesama pengunjung. Ha, best kan kalau korang dengar pun. So, kalau korang nak tengok in detail lagi, jom ikut aku sama-sama explore museum ni. So, let's say korang bawa kereta, korang boleh parking betul-betul di hadapan museum ni. Lepas dapat parking, korang dapatkan pas kebenaran masuk atau visitor pass di kaunter informasi. Sementara aku cari parking, kakak aku pergi dapatkan visitor pass di kaunter informasi. Yang best time aku datang ni, pengunjung tak ramai pun. Mungkin sebab kita orang sampai seawal jam 10 pagi. Lepas dah dapat pas, tak perlu buang masa, terus ke aras 2 sebab di aras 1 tadi mostly hanya ada kaunter informasi, lobby dan kedai muzium. So, untuk maklumat korang, muzium ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga 4.45 petang kecuali pada hari Sabtu, Ahad dan hari cuti umum. Muzium ini dibuka seawal jam 9.30 pagi sehingga pukul 4.45 petang. Okey, di aras 2 ini, kebanyakan pameran adalah berkaitan untuk mendidik para pengunjung. Antaranya adalah mengenai keburukan membuang sampah di sungai. So, kalau korang tengok dekat sini, di footage ni terdapat menara sampah yang terdapat di dalam sungai di Sarawak. Antara lain juga, ia ada maklumat mengenai ekosistem di sungai yang mana pihak muzium ingin menekankan sungai adalah kehidupan ataupun a river of life. So, yang paling menarik di aras 2 ini adalah korang dapat mengembara sungai, menaiki perahu dan visual yang ada memang sangat-sangat menarik dan pemandangan seluas 270 degree. So, jadi bagi aku, sememangnya pengalaman yang sangat-sangat awesome dan sangat-sangat menarik kerana aku tak pernah lagi melawati mana-mana muzium sepanjang hidup aku yang muzium dia interaktif dan berguna sangat kepada pengunjung. Jadi korang tak adalah rasa bosan sangat bila masuk muzium tu yang mana korang hanya sekadar membaca maklumat yang diorang paparkan sahaja. Best, memang best. Okey, kita dah habis di aras 2, kita akan menuju ke aras ketiga. Aras ketiga ni lebih menarik orang kata sebab lebih banyak
interaktif antara pengunjung dan juga muzium. So, reka bentuk dalaman muzium ni sangat-sangat menarik, sangat-sangat besar. So, kalau korang dapat lihat kat sini, keluasan muzium ni sangat-sangat luas. So, jadinya tak perlu risau, korang akan rasa selesa walaupun ramai orang. So, jom kita masuk ke aras 3 punya kawasan. Kisah dua puteri kayangan iaitu Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang ini adalah hikayat legenda yang sangat-sangat terkenal di bumi Sarawak. Sebabnya pada asal, Dewa Sanglang menyuruh mereka berdua ini turun ke dua buah kampung iaitu Pasir Kuning dan Pasir Putih. Sebabnya dua buah kampung ini sedang berkolak dan sentiasa bergaduh. So, diorang turun adalah untuk memastikan dua-dua kampung ni hidup aman dan damai. Itu adalah janji mereka dengan Dewa Sanglang. So, Puteri Santubong ni mengajar penduduk setempat menenun kain dan Puteri Sejinjang ini mengajar penduduk setempat menumbuk padi. Tetapi, sedang mereka elok hidup aman dan damai, tiba-tiba ada seorang putera serapi datang dan berkenan dengan Puteri Santubong sebab kelembutan dia. Tapi Puteri Sejinjang ni cemburu dengan Puteri Santubong kerana Putera Serapi memilih Puteri Santubong daripada dia. Dan di sinilah bermulanya titik pergaduhan di antara mereka berdua yang sepatutnya mereka hidup aman dan damai dan berjanji dengan Dewa Sanglang. Tapi mereka telah melanggar perjanjian itu. Dan disebabkan perjanjian itu telah dilanggar, mereka berdua ni disumpah, yang mana Puteri Santubong menjadi Gunung Santubong dan Puteri Sejinjang menjadi tiga buah pulau iaitu Pulau Kera, Pulau Satang dan Pulau Langlang. So, jadi ini adalah hikayat yang cukup terkenal di bumi Sarawak yang korang patut tahu asal-usul hikayat legenda ini. Jom kita sambung perjalanan kita yang masih lagi jauh di Muzium Sarawak. Okey, dekat sini korang boleh dengar kicauan burung. Cuba korang dengar betul-betul. Ha, best kan bunyi burung ni? Untuk bahagian ni dia akan tunjuk lebih kepada ritual
penduduk setempat di Borneo ni daripada segi apa makanan, pemakaian dan juga yang berkaitan dengan kehidupan. So kalau korang dapat dengar diorang punya percakapan pun, aku rasa mostly tak faham, melainkan korang adalah penduduk etnik asal di bumi Sarawak. Eh, dia panggil tu. Wahai, wahai kalian yang duduk di bangku, marilah ke sini. Untuk bahagian ni, dia selalu tunjukkan kita secara virtual kehidupan di hutan ataupun virtual jungle lah aku panggil. Aku tak pasti nama sebenar dia apa, tapi aku gelarkan dia virtual jungle. So dalam footage ni, korang akan dapat lihat movement yang berwarna oren di skrin tersebut mengikut pergerakan yang aku buat ni. Maafkan pergerakan yang korang akan lihat sekejap lagi sebab memang agak tak senonoh, tapi korang boleh macam buat apa-apa saja pergerakan dan image di skrin yang berwarna oren itu akan follow apa saja pergerakan atau movement yang korang buat. Korang nak buat style Doctor Strange ke, Maskman ke, Suria Bajai Hitam ke, boleh. Sebab kawasan-kawasan ni sangat-sangat chill dan korang boleh buat apa saja yang kau tengok. Aku jadi mat kilau kat situ. Okey, dah habis di aras 3, jom kita ke aras 4. Aras 4 ni adalah aras untuk peredaran masa. Di sini korang akan lebih kepada pengetahuan sejarah dan geologi, yang mana korang akan belajar mengenai artifak dan geologi termasuk sejarah perubahan atau peredaran masa dan macam mana negeri Sarawak ini terbentuk ataupun ditubuhkan. So, dekat sini juga korang akan dapat interaktif antara muzium dan juga pengunjung, kat mana di sini korang boleh tengok aku dapat sentuh pelbagai jenis-jenis arkeologi yang terdapat di negeri Sarawak. So kita macam belajar sikit lah cara-cara ataupun apa itu arkeologi, jenis-jenis batu, bentuk, you know, yang tahu mengenai arkeologi ni, memang tempat ni memang awesome lah untuk korang. Ikan bakar ke tu? Salah satu interaktif yang paling aku suka dalam museum ini ialah peta pembentukan negeri Sarawak, iaitu bermula daripada tahun 1841 sehingga tahun 1905. Kita akan tahu sejarah macam mana negara Sarawak ini dijajah, berperang dengan siapa, bergaduh dengan siapa, siapa kawal apa, dan semua yang berkaitan dengan negeri Sarawak ini diceritakan satu persatu dalam peta ini. Bagi aku, kalau korang memang yang jenis minat dengan subjek sejarah ataupun mengenai sejarah peradaban dunia, tempat ini memang sangat awesome. So korang boleh tahu juga bendera Sarawak itu telah banyak kali diubah daripada tahun 1841 sehinggalah sekarang. Time Capsule Book ini adalah salah satu daya penarik yang bagi aku cukup mengujakan buat pengunjung yang ingin mengetahui tentang sejarah Borneo dengan mengalami pengalaman yang unik dan memuaskan. So pengunjung seakan berada di dalam gua yang penuh dengan sejarah dan berada dalam hutan riba ribuan tahun yang penuh dengan kehidupan, dengan kepelbagaian suku kaum, etnik dan budaya yang terdapat di Sarawak. Ia boleh dilihat di dalam muzium ini.
Di aras 5 ini, muzium fokus kepada objek idaman, iaitu barang-barangan yang digunakan pakai penduduk seharian golongan etnik di Sarawak. Barang-barang ini juga ada barang-barang yang didagang dan juga hasil anyaman seperti bakul yang terdapat di negeri Sarawak, dan ada pelbagai lagi jenis barang-barang yang korang boleh tengok. Terdapat juga pelbagai tembika daripada beberapa buah negara lain yang didapati di zaman dahulu kala. Di arah sini juga korang akan dapat melihat nilai estetik yang tinggi yang terdapat di kalangan golongan etnik di bumi Sarawak. So, jenis-jenis tarian, jenis-jenis senjata dan pelbagai barangan tradisional ini korang boleh lihat dengan mata korang sendiri, babe. Antara barang interaktif yang lain yang korang boleh tengok kat dalam museum ini ialah Flow of Desire, iaitu interactive floor projection mapping yang menunjukkan kepelbagaian jenis-jenis anyaman tikar yang sangat-sangat unik yang berada di bumi Sarawak. Okey, muzium ini habis di aras 5, setakat itu saja. So, jadi untuk pengetahuan korang, kos keseluruhan muzium ini ialah sebanyak 308 juta ringgit Malaysia, dan ia merupakan salah satu mercu tanda bukan saja di bumi Sarawak, malah juga untuk negara Malaysia. Okey, sebelum pulang tu, so make sure korang pulangkan semula visitor pass yang korang dapat sebelum masuk tadi di tempat yang diorang dah sediakan lah. Untuk korang yang sejenis suka membeli buah tangan ataupun oleh-oleh, muzium ini juga mempunyai sebuah kedai kraft tangan atau gift shop yang korang boleh beli untuk kenalan korang. Terdapat pelbagai barangan yang berada di dalam kedai ini, antaranya ialah tikar anyaman, beg anyaman, gelang tangan, kipas tangan dan pelbagai barangan lagi yang semestinya semua barangan ini adalah hasil tangan daripada penduduk-penduduk etnik dan rakyat di negeri Sarawak itu sendiri. So, apa kata korang datang ke kedai ini dan support barangan Malaysia ataupun support local product yang pastinya ia amat bermutu tinggi. So, okeylah, sampai di sini saja vlog kali ini. So, harap korang dapat enjoy dan sedikit sebanyak aku harap vlog kali ini dapat memberi info untuk korang yang ingin datang ke Borneo Cultural Museum ini. Dan macam biasa, vlog ini aku akhiri dengan photoshoot yang dapat kami snap sepanjang berada di museum ini. Ingat tau, jangan lupa tekan like, share dan komen. Dan semoga kita akan bertemu di vlog yang akan datang. Bye-bye.